Itu apa? Itu apa? Itu apa? Coba buka. Bukan. Bukan, bukan, bukan jam tangan. Coba buka dulu semua, buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Iruli Papua. Nah, gimana nih puasanya? Semoga kita semua diberi kelancaran dan berkah ya. Amin. Jadi di video kali ini tentang zakat di Papua. Seperti yang kita ketahui bahwa zakat yang dikeluarkan adalah makanan pokok yang biasa kita konsumsi. Bisa juga diganti dengan uang. Nah, kalau di Papua, makanan pokok mereka yaitu ubi. Jadi masyarakat di kampungnya Pema ini berzakat dengan ubi. Gimana vlognya? Tonton terus videonya. Terima kasih. Harus 3 kilo. Nah, 3 kilonya itu basnas biaya ya, dihitung di kota itu 1 3 kilo, harga 3 kilo itu 20.000 di kota Kabupaten. Jadi kalau ibu-ibu yang biasa bawa produk ke kota, jual ke kota, biasanya tahu, oh segini biasanya harga 20.000. Tapi cara zakat ini juga tidak begitu harus semuanya silakan seintasnya yang mau membayar zakat ini wajib punya yang mau membayar zakat boleh sekarang juga kita akan eksekusi. Jadi perlu walau kalau pas yang habis itu kita niat sama-sama, kita membaca niat untuk zakat sama-sama biar tidak bertele-tele, tidak biar tidak ada obat daewan itu ya. Sekarang juga berkayo karena kemungkinan besar besok atau besok kita sudah menyukup ubinya. Panen ubi, gali ubi. Gali ubi dulu. Gali ubi. Bapak gali ubi dulu. Anu, Jamal itu perpisahan. Dalam cuma terakhir tuh, nggak ada kumpul lagi orang-orang tuh. Iya, kok perlu
cepat ambil langsung bawa kumpul ke sini ke masjid. Gali dulu, gali di kebun. Kalau belum gali, Pak Radio silakan gali ya, usahanya di atas sana. Assalamualaikum warahmatullahi banyak yang ngumpulin ubi juga ya. Mending ubi daripada uang ya. Sama-sama ikuti, ikutnya sudah Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang bawa ubi. Itu lu. Oh. Alamak. Lauk.
Ok. Baru petik apa? Baru. Yo. Aku kan nangka, he purok. Oh, saya pikir nangka masak ah. Ya Allah. Nangka. Ok. Namike. Yang kakak bilang mau itu video di mana? Belum lihat. Sebentar. Kamu dulu belum lihat? Iya. Siapa yang kasih tahu? Siapa yang kasih tahu? Iya. Bapak paku itu. Bapak mau kemana? Hormat. Siap. Wah, wah. Wah, wah, bapak, wah. Siap, bapak. Wah. Noel, kenapa sudah ganti baju? Noel, Noel, Eman, kenapa sudah ganti baju? Punya baju itu mana? Nanti ganti bajunya. Oh, Eman mau cari baju. Oh, oh. Alhamdulillah, setelah zakat, mereka mendapat donasi baju layak pakai dari orang baik di kota. Nama cara ok. Sehat mama. Ai. Dari mana mama? Dari kebun di Babar Rumput. Kebun? Iya. Oh. Baru pulang. Dia nanti Rara jadi cari. Siapa? Lia. Ria. Lia. Oh Lia. Coba mungkin ada kah? Ai, mama. Mama sehat toh? Saya tidak Lia. Iyo. Berarti baju bagus. Cantik. Berarti baju bagus sekali yo. Cantik sekali. Tapi lengan potong ini yang baju. Harus lengan panjang begini. Mister telinga ketinggalan di itu. Siapa? Berarti Oj. Hei. Ke mana? Itu belum itu. Belum? Sedikit belum. Oh, sedikit itu kapan? Habis lebaran kah? Iya, Ma. Tidak tahu. Habis lebaran toh? Saya belanya sudah, saya belanya belum. Oh, yang an punya belum, anak punya belum. Teten. Mandi yo. Yo. Bapak lagi sedikit je dekat. Awak nak nak sikit je nak aku pergi jaga. Kau sikit. Ham juga le onde. Mungkin mana nak sikit. Ah, aku nak cuba kali. Oh, mau. Ya, aku nak pergi jaga. Oh, mau nak pergi. Eja, sudah makan ini? Ya Allah. Aduh, belum adzan sudah makan ini, coy. Coy, bagaimana ini? Belum adzan kamu sudah makan.
Aduh. Belum adzan sudah buka puasa duluan nih. Elah, lihat hitam sana puasa itu. Hitam sana itu. Dia tidur tuh puasa sana itu. Anmeke ya? Anmeke? Anmeke hat meke? Ya anmeke, mai sel punya. Ah. An kira anmeke ka? Lihat kira. Yes, alhamdulillah sedikit lagi kurang berapa menit ya? Kurang 3 menitan lah kayaknya. Kita udah buka puasa. Enggak, bocil-bocil enggak tahu kemana nih. Oh, masih di sana mereka. Duh. Ini udah gelap loh guys di sini, jadi kameranya agak sedikit goyang. Oh, panggil mereka datang itu. Yuk kure, yuk kure. Buka puasa. Udah buka guys. Udah buka puasa. Alhamdulillah, rabbal alamin. Yang lain mana? Yukuri? Yang lain? Hah? Kita minum air putih dulu. Selamat berbuka puasa. Alhamdulillah, setelah buka puasa, mereka mendapatkan beberapa mukena dan lain-lain. Kali ini jauh, dari Jogja. Terima kasih orang baik, semoga rezekinya dilancarkan. Amin, ya rabbal alamin. Laki-laki jarang kasih. Iya, perempuan mulu. Perempuan mulu yang dapat. Kasihan. Oh, ini perempuan semua. Ini, awas banyak ini. Ini bukan saja ayam, koko ambanya. Dekat. Ya, tahu. Dia kok bukan saja dia. Dia tuh. Bagus rusak sak. Dapat warna apa ya nih? Biru. Biru. Oh. Duduk. Itu apa? Coba buka. Bukan jam tangan. Coba buka dulu semua, buka. Iya. Itu bagi-bagi ke itu. Itu namanya tasbih. Tasbih. Itu hitung-hitung toh, untuk hitung-hitung tasbih namanya. Ya, pakai itu. Buat kasih injak. Ini, mana coba? Nyala kah tidak? Nyala kah. Mana? Nyala ini menyala tuh. Oh iya. Kalau sudah ini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau mau kasih 0 lagi lah nih, 0. Berapa? 10. Kalau mau kasih nol toh, tadi yang kecil ini. Yang kecil kok tadis? Ah, dia nol lagi toh. Tadis lagi 1 2 3 4 5 begitu. Iya, itu untuk tasbih. Namanya.